warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kabupaten Banjar, lebih tepatnya itu di Bendungan Karangintan. Itu di belakang saya, di depan saya itu ada Bendungan Karangintan. Jadi hari ini insya Allah casting ikan hampala atau ikan hadungan. Ya, di sini spotnya, sekitar sini. Saksikan terus keseruan saya hari ini, casting ikan hampala, cangkal jariwak, cangkal banar. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya mancing di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat ini adalah Bendungan Karangintan yang dijadikan objek wisata oleh pemerintah setempat. Bendungan ini terletak di Kabupaten Banjar, Martapura. Kawan-kawan semuanya bisa lihat betapa indahnya pemandangan air terjun dari bendungan ini dan pemandangan gunung yang sangat asri di belakangnya, serta sungai-sungai kecil yang ada di bawah Bendungan Karangintan. Pokoknya perpaduan pesona alam yang sungguh luar biasa. Ketemu Bang Rizal. Sidin orang terus ini malah asli sini. Nah, jadi bila hendak ke Bendungan Karangintan, cari aja Bang Rizal. Ada aja orangnya di sini. Iya. Oke, lanjut. Kita coba lempar-lempar di sini di bawah dari apa bendungan Karangintan. Kita coba umpan minnow floating. Kita coba umpan minnow floating. Hooknya sudah diganti yang 4 kali strong. Mudah-mudahan betot-betotan sama yang 3 kilo. Ya 1 kilo gini alhamdulillah. Oke, kita coba. Bismillah. Mudah-mudahan aja ada sambaran. Jadi alhamdulillah untuk cuaca mendukung, mendung-mendung, adalah gerimis-gerimis dikit-dikit aja, embun aja. Jadi enggak panas. Jadi santai di sini duduk sambil mancing, sambil menunggu sambaran. Kita coba sekali lagi. Untuk airnya ini lumayan deras, cukup lumayan deras lah. Kemudian di air ini ada buih-buih apa ini ya? Oh, ini buih-buih dari habis airnya terjun ya. Terjun, habis dari terjun. Apa tuh? Sapu-sapu kah? Indosiar. Dalam. Jadi siapa tahu ikannya main apa banyak di bawah. Kita coba yang minnow sinking. Kemudian warnanya warna kayak ada gold-goldnya, ada titik-titiknya, dan kita coba dengan lidah yang panjang. Siapa tahu ada rezekinya. Nah, kita coba yang minnow sinking kawan-kawan. Bismillah, semoga ada rezekinya. Sejauh ini belum ada sambaran. Ya, mungkin faktor apa ya, saya kurang tahu di sini. Tadi sempat tanya-tanya sama juru parkir, katanya memang ada orang casting di sini memang. Tapi katanya sih jarang banget yang strike katanya. Jadi beruntung banget orang yang katanya strike di sini. Tapi enggak apa-apa. Namanya juga usaha. Kita hanya berusaha, Tuhanlah yang memberi rezeki. Sangkut. Sangkut. Hanya sangkut iwak pang. Sangkut ratik. Kenal nilainya tadi lah. 5 on lebih tuh. Mana nilainya? Tuh ah. Sekilo sampai lah.
5 on. Mulai jauh kayak kaloy. Oh lah ini layu ay. Ini sa 5 on sampai 6 on lah. Nah. Mantap, mantap, mantap. Umpannya apa tadi? Marbot tuh hulat tuh lo. Hulat marbot tuh lo. Di pinggir-pinggir aja padahal lah. Ya, kita lanjut. Nah, jadi di Karang Intan ini banyak tambak-tambak ikan nila. Jadi sepanjangan itu ikan nila, kawan. Wah, anak nila banyaknya. Raminya melihat kayak ini. Kenapa banyunya nih? Emang kayak ini di sungai kayak ini ada jua mati lah. Pada nih itu ada jenah mati lah. Padahal hitung-hitung nih banyu alam nih. Banyunya ubah-ubah halola juga lah. Jadi sampai saat ini nggak ada sambaran. Jadi kesimpulannya hari ini zong, mancingnya zong. Jadi ya itu spotnya sih elit, sambarannya sulit. Tertawa, tertawa Bang Rica. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Jadi memang seperti itulah kalau nyemancing, tidak mesti kita berangkatin mancing itu selalu dapat ikan. Ya hari ini kan nggak dapat ikan. Siapa tahu nanti di lain kesempatan dapat ikan. Oke, tetap semangat, jangan patah semangat. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, cangkal cari wak. Cakap dah.